Yo, hello guys, what's up? Boy? Welcome back lagi to my channel, di channel Archimedes Force 243 guys. Oke okay, guys, video kali ini gue akan bahas bocoran update lagi guys, lagi dan lagi di sini gue akan ngebocor suatu update yang mantap, keren banget guys pokoknya. Di sini gue sih mantap di situ. Kenapa? Di sini ada skin terbaru pak, yaitu skin crossbow. Wow, mantap jiwa, mantul, woi, mantul ini ya. Ada skin crossbow ternyata pak pada bocoran kali ini ya. Nah, untuk bagi kalian yang penasaran dengan skinnya, ya, dan juga guys, gue akan ngasih bocoran juga. Ada bundle terbaru di sini ya. Ada juga skin bed pak. Ada skin bed terbaru ya di sini, atau pemukul tuh guys. Itu pentung-pentung itu ya, ya. Pokoknya ya itulah ya. Oke, okay. Sebelum kita ke videonya, silahkan subscribe, woi, subscribe lah, woi, subscribe supaya tidak ketinggalan bocoran update terbaru terkeren dari channel ini, oke? Okay. Dan sudah, jika sudah di subscribe, thanks banget, woi, ya langsung aja, woi, kita ke pembahasannya, woi. Oke, okay, di sini kita akan dimulai dari bundle terbarunya, pak ya. Oke, okay, di sini gua kasih ya ini, coba ini bundle pak ya, ini. Nah, kalian bisa lihat kan, oke. Okay. Di sini bandelnya pakai topi, pakai kolor pak, pakai kolor woi. Ya di sini gua sih ini temanya itu bandelnya itu mirip dengan Yakuza pak ya, anggota geng di Jepang gitu ya kan. Di sini mantap gitu loh, topinya mana orange, tatonya itu kayak sambal terasi pak. Ya kayak gitu, mantap mantul pokoknya. Di sini pakai sendal warna orange pak ya, itu sendal Daimatsu mungkin, sendal paling legend gitu ya di Indonesia itu. Oke, di sini kolornya mantap guys, sama dengan tatonya itu serasi gitu guys ya. Di sini dia pakai apa ya? Pakai kalung di situ guys. Mungkin dia ini kayak penjaga pantai gitu, Pak. Tapi ada tato kayak Yakuza gitu guys ya. Ya mungkin untuk menyambut tema musim panas ya di sini kayak Garena Free Fire ingin mungkin ya. Ingin apa? Memberi suatu yang wah gitu loh untuk player Garena Free Fire ya. Oke guys, di sini yaitu bundlenya sudah kita ini ya, sudah review tadi. Sekarang kita ke skin bednya pak, please ya. Skin bednya ini guys, oke ya. Nah ini guys skin bednya, widih keren banget pak. Di sini wadah wadidaw ya, di sini skinnya hitam, kayak ada motif-motif guys di bednya itu atau di pemukulnya itu ya, di situ berwarna putih-putih, mantul pokoknya. Tapi nggak tahu ini dijual atau di mana ya, dijual atau di Elite Pass mungkin, gua nggak tahu ya. Di sini mungkin ini pasti dijual ya. Oke, okay. Ini skin bednya apa ya, mantul, warna hitam sama warna putih-putih ya, kayak ya itulah. Wow, woi, please ya, subscribe. Oke, okay. Di sini kita sudah bahas skin bednya apa ya. Nah, tapi ini kita langsung ke skin crossbownya pak. Nah, tapi sebelum itu bagi kalian lu subscribe lah woi, subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru woi dari channel ini, oke. Nah, jika sudah subscribe, thanks banget atas support dukungannya pak, karena di sini gua mau memperpanjang durasi ya woi, please lah, durasi lebih panjang gitu loh. Oke, di sini ini guys, ini skin crossbownya menurut gua sih widih mantul dari skin jadal lain ini mantul. Tapi sayangnya pak, ini skinnya mantap tapi diletakkan di senjata jarak dipakai woi, woi please keren lah ya, please lah, macam mana ini ya kan. Oke, di sini ini guys gua akan kasih ya, di sini menurut gua sih mantul. Dan menurut kalian sih kayak gimana itu, terus di kolom komentar ya, menurut kalian mantul banget atau enggak ini skin crossbownya ya. Oke, di sini gua akan kasih guys dalam hitungan 3, 2, cie lagi nungguin cie. Subscribe dulu woi, subscribe lah, please subscribe dulu, subscribe lah. Jika sudah subscribe lah, di sini gue kasih lagi ya. Oke, di sini kita tunggu lagi guys ya. Di sini 3, 2, 1. Oke, ini guys skinnya mantul pak. Ini kayak ini ya, mantul, sumpah guys. Ini mantul gue sih. Ini kayak tipe-tipe dinosaurus gitu pak ya. Ikan-ikan zaman purba dulu. Ini mantul widih. Ada tanduk-tanduknya guys di badan, sekujur badannya, dan itu ada tarik-tarik juga di gila sih menurut gue sih. Ini mantap banget guys, tapi sayangnya Garena aduh salah menempatkan skin senjata ini ke yang mantap-mantap itu, ke skin jarang dipakai, bukan ke senjata jarang dipakai guys ya, itu sayangnya. Di sini skin epic guys, ini gue chat, di situ ada lambang pengumuman spesialnya, di situ juga di situ
ada attachment-nya guys ya, tapi gua enggak tahu itu menambahnya apa. Kalau di crossbow itu tambahnya apa, Pak? Nah, mungkin tambah panah-panah cinta mungkin. Oke. Di sini mantul, Pak. Wadah wadidam luas ini mantep, Pak. Skin crossbow ini paling mantep ya. Tapi sayangnya sekali lagi guys, ini senjata jarang pak yang dilarang dipakai. Karena kenapa? Karena itu susah banget lah, woi. Karena itu pelurunya cuma satu, Pak ya. Abis itu reload lagi, itu kan bukan kayak AWM. AWM itu kan ini ya, apa? Wah, sorry guys, itu bunyi motor, kampret emang motor. Oke, di sini kalau AWM itu kan 5, tapi yaitu ya sistemnya kayak di crossbow guys, tapi crossbow itu cuma hanya bisa menggunakan satu peluru. Ya itulah ya. Oke, di sini ya mantap pokoknya guys, menurut gue sih mantap. Dan bagaimana menurut kalian, tulis saja di kolom komentar tentang skin crossbow terbaru ini, bocoran skin crossbow terbaru ini guys ya. Oke guys, itulah tadi skin crossbow-nya menurut gue sih mantul. Apakah menurut kalian mantul atau tidak? Maka dari itu tulis di kolom komentar dan juga jangan lupa subscribe channel ini. Woi, subscribe lah ya. Oke, subscribe. Oke, gue tunggu subscribe kalian guys. Oke, dan untuk menambah amal kebaikan, jika kalian menonton video ini jangan skip Pak ya. Woi, please lah, jangan skip. Oke guys, thanks banget atas perhatiannya dalam menonton video ini, dan sampai jumpa guys di video selanjutnya. Bye bye, jangan lupa subscribe. Woi, subscribe ya. Woi, subscribe. Bye bye.